yang kena panggil. Tapi bagaimana pula usahawan yang kedainya rosak, yang gerainya mungkin hanyut, rumah dia tentulah, yang tak ada usahawan pun semua dapat kan. Tapi usahawan bagaimana? Jadi kali itulah Yang Hormat Perdana Menteri telah pun bersetuju untuk memberikan peruntukan khas kepada usahawan-usahawan ini. Dia kata okeylah, dia luluskan sebanyak 150 juta tuan-tuan dan puan-puan nak tolong usahawan-usahawan ini.